Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara menjahit baju kemeja perempuan ya. Modelnya saya bikin dua warna ya teman-teman. Sekarang kita jahit bagian sebelah kirinya ya. Nah, untuk sebelah kirinya kita lipat seperti biasa ya, jahit seperti biasa seperti ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita obras bagian depan, kita sambungkan dulu untuk bagian belakangnya ya, seperti ini, supaya nanti obrasnya sekalian ya. Untuk bagian belakangnya. Nah, sekarang kita pasang untuk bagian lengannya dulu ya teman-teman. Nanti bagian kerah kita buat terakhir aja. Untuk lengannya dulu ya kita pasang. Dan untuk lengannya warna seperti ini ya. Sekarang kita jahit bagian di ujung lengan ya teman-teman. Sekarang kita jahit bagian bawahnya dulu ya teman-teman.
teman-teman. Ini saya buat 24 cm ya. Ini bahan untuk kerahnya ya teman-teman. Jadi kerahnya ini dibikin dua warna ya, sesuai dengan badannya. Jadi kita sambung dulu, baru setelah itu kita tempel dengan kain vislin ya, atau kain keras. Kita tempel dan kita tutup dengan kain vislin ya teman-teman, seperti biasa kita buat untuk kerahnya ya, seperti kerah kemeja biasa ya. Thank you.
Inilah hasilnya untuk cara menjahit kemeja perempuan ya teman-teman. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.